Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Masuk ke chapter 9, kita berhasil menyelamatkan Detektif Jude dari eksekusinya. Dan kita udah janjian untuk ketemu di sendok. Gak tau maksudnya apa, ya udah kita langsung cari tahu jawabannya. Masuk ke game ya, yuk. Chapter 9, jam 11 lewat 13 malam. Iya juga ya. Mati lampu nih sekarang semua. Aman semua. Oke, kita ke sendok ya, artinya itu ke mari. So, here I am. Tangkap dia. There are hunters in this darkness. Oke, bentar-bentar. So, ini dulu. Belum gelap sih, udah bener ini. Night vision atau apa ini? Jadi kalau night vision susah banget dong jadi. Kita bisa ke rompi anti pelurunya dia. Kita ngobrol dulu. Escape strategy, prison security. Ini pertanyaan. Prison security dulu. Benar night vision. Oke, escape strategy. Oke, suara bel gue nyala. Oh, bukan suara ini, suara dalam game-nya. Mirip, sampai bengong gua, sampai bingung gua, bengong lagi. Sinyal.
Tuh. Oke, ada tombol baru nih. Oke. Eh, tombol R bukan tombol baru sih, tombol yang di remap. R sebelumnya kan buat itu kan, buat balik ya. Entah mau ke beginning atau apa gitu kan. Oke, sekarang kita coba ke sendok lagi untuk ngetes. Ngomong si siapa tuh? Si itu kan punya. Tidak semudah itu. Oke. Iya, ini gak mungkin 30 menit, 40 menit kelar, gak mungkin ini. 1 jam ya masih. Gimana gue tahu dia? Oh, kayaknya gue salah ya. Coba. Gue pengen lihat pergerakannya dulu lah. Cuma depan belakang. Nah, yang satu lagi nih ngeselin nih. Nggak bisa lagi ke situ. Tahu-tahu mati. Kayaknya gue salah deh. Coba ya. Coba ya. Harus gue hitung kayaknya deh. Bentar. Tiap 5 detik ya. Ini baru tahap 1 loh. Baru tahap 1, ingat. Ingat kawan-kawan, baru tahap 1 ini.
Oke, ternyata bisa ya. Gue pengen lihat-lihat dulu sih. Dia naik tangga. Oke, di atas ada temennya. Ini apa nih? Gak nyampe. Oke. Tujuan kita ke situ ya. Tapi jadi cuma bolak-balik situ. Oke. Ini apa sih? Nggak bisa buat apa-apa tapi. Ini kayak dibuka dia jatuh deh. Buka sekarang kah? Tuh nunggu. Gua bisa kemari kan? Oke, bisa. Masalahnya dia jalan ke sini dulu gitu. Nah, pas di sini ini kita jatuhin nih. Bener kan jatuh? Nah, dia kan naik nih. Ya, gua enggak bisa ke situ dong. Ya salah dong gua. Bisa. Oh, bisa. Tapi ya. Kesel gak sih lu gua? Ghost mulu. Gue pengen liat yang ini. Lah, jatuh lagi dia. Itu Jauh. Kayaknya aman nih. Ini kan harusnya dia di atas sini nih, bener nih. Nah, gua harus lewat sini. Gitu. Ntar nunggu dia muter lagi. Si itu di atas kan. Polisi satu juga naik turun. Tipis. Ya hampir itu.
ke atas. Terus gue buka dua-duanya sih harusnya. Ke sini atau ke sini? Ke sini. Tapi gimana cara dia naik ya? Jatuh udah. Satu naik. Coba. Aduh. Ngurangnya dari mana ya? Syukurlah ngulangnya dari sini. Gue pikir harus ngulang dari sana kan. Untung aja, makasih baik banget kamu, Kim. Bibir gue kering nih. Ini timingnya gimana ya? Terus gue juga belum yakin harus berhentinya di mana gitu. Harusnya pas sama-sama naik nggak sih coba? Jatuh. Oke. Harusnya bareng sini. Nah, ini kelihatan enggak ya? Depan mata. Aduh. Wah, gila. Yo yo yo, lebih cerdas lagi. Kamu bisa. Terus mereka jatuh juga nggak open fire gitu kan? Nah.
Wow. Tutup dong ini. Oke, ternyata itu buat ini bener. Lucu banget guling-gulingan dia. Oke, kayaknya kita harus ke sana dulu. Oh, gue pikir gue gak ikut. Oke. Ini ada hatch lagi. I know. Nah. Buka gak sih? Udah. Terus. Pokoknya ini gampang. Jangan sombong. Ini gue harus nunggu dia balik baru gue bisa. Enggak juga ya. Apa yang gue nunggu dia balik? Ke mana ya? Ke sini. Enggak jatuh dong. Pull up gila. Wow. Bukan detektif biasa dia. Oke. Oh, udah nyala. Nah, iya benar. Aduh, ngapain kita capek-capek nyelamatin lu kalau lu balik lagi ke penjara? Oke, dia mencoba menghubungi Sisal sama kita ya. Loh, gue gak tau deh otak gue nih. Kayaknya sih ini chapternya udah ganti deh. Ya, belum. Mana kita? Telepon kah? Curi Marcel detention nggak ada ya? Oh, pas banget tadi telepon. Langsung banget nih kita ya. Gue pengen cek dulu. Bentar. Iya. Kita langsung ke itu ya. Lokasi baru ternyata. Kirain mau udah ganti chapter. Ternyata belum.
Waduh. Ujung-ujungnya ketemu si Cabanilla lagi. Okay, kita tanya-tanya dulu about gue dulu deh, ini yang paling penasaran gue. Iya, kan lo ngelukis gue, artinya lo tahu gue, tapi maksudnya? Oke, petunjuk apa? Tahu. Cinta wooden box yang kita temuin bakal nge-trigger memori kita sendiri malah. Oke. Porsi ngelawaknya itu juga pas gitu loh. Execution. Saking bernafsunya gue nggak klik yang itu. Oke. Ya. Ago in a certain park, a little girl was taken hostage. I was still young then, I didn't have any self-control. I remember asking myself at that time, Joe, are you going to shoot this guy? And this is what I answer, yeah, I'm going to shoot. My hand was shaking a little. If my hand slipped, the man might die. Even the little hostage girl was in danger. Nevertheless, that was my answer. Yeah, I'm going to shoot. And the man died. I took his life. Yeah.
Dia yang ngomong. Oke. Telepon siapa kah dia? Wow. Iya. Kelihatannya dia sih emang udah lagi dalam masalah. Meninggal lagi kah dia? Jam apa sih namanya? Gue lupa. Jam pocket watch. Oke. Berarti artinya kita nggak bisa nyelamatin si Jod kah? Tapi belum ditembak. Ya udah, satu-satunya jalan. Kita harus sampelin si Line. Samperin. Ya, chapter 9 udah kelar. Awal-awal gue struggle banget ya di kegelapan itu ya. Berapa kali melakukan hal bodoh. Untungnya kelar dan untungnya lagi ini nggak nyampe 1 jam. Jadi masih lebih bagus lah. Nggak kelihatan bodoh-bodoh amat kayak chapter sebelumnya. Ya ini ceritanya makin seru sih. Kita udah berhasil nyelamatin si Jod, terus dia udah berhasil kabur, tapi ternyata disambut oleh si Cabanella dan sepertinya dia mau eksekusi. Gua nggak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan detektif Jod atau enggak. Terus kita juga dikasih tahu fakta tentang ingatan masa lalunya si Line yang sebenarnya adalah itu si detektif Jod lagi ngeksekusi orang di depan matanya si Line. Terus yang terakhir si Line lagi dalam bahaya di tempatnya Prime Minister atau siapa ya, menteri siapa gitu. Ya, chapter selanjutnya kita bakalan ke situ. Makasih. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Thank you banget yang nonton. Bye bye.